Malam ini kendaraan pribadi ya, mengalir-mengalir. Halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat di hari ini ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 ya. Sementara kondisi di loket scan barcode atau gerbang tol di Pelabuhan Bakauheni malam ini mendominasi kendaraan truk. Belum terpantau untuk kendaraan bus dan pribadi ya, tadi baru satu yang masuk loketnya. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan ya, teman-teman ya. Amin. Jadi Pelabuhan Bakauheni malam ini untuk kendaraan pribadi dan bus masih lengang ya. Masih mendominasi kendaraan truk. Terpantau dua unit yang sedang mengantri untuk scan barcode menunjukkan surat antigen serta vaksin satu ya. Belum antigen ya, belum lengkap surat kesehatan, nggak dimundurkan dulu nih. Sementara untuk jalur motor masih kosong. Terus ini kita ke dermaga ekspres dan dermaga lainnya. Kita pantau kondisi di sana, teman-teman. Ada kendaraan motor baru masuk. Scan barcode ya. Oke, kita ke dermaga-dermaga ya. Saat ini saya berada di dermaga 3. Terpantau ada bis Gumarang Jaya. Ada bisnya dua ini, satunya bis apa ini? Masih di belakang ya. Masih di antrian. Kendaraan pribadi terpantau ada tiga, travelnya satu. Gelap ya dermaga 3 ini. Di lapangan parkir depan pintu kapal. Ada dermaga 3 tampak dari atas ya, teman-teman. Dermaga 3. Wow. Dermaga 3 ini memang tempatnya truk penuh ya, satu lapangan area parkir dermaga 3 penuh. Kendaraan truk. Malam ini ya, H-2 ya. H+2, H+2. Idul Adha. Malam Kamis. Kendaraan pribadi terpantau 3 unit. Kendaraan pribadi ini terpantau di dermaga 3.
kapalnya belum ada, masih kosong. Depan pintu kapal. Pribadi antar jemput. Kapalnya masih kosong, belum ada kapal. Ada satu bis. Bus apa ini? Yowanda Prima. Yowanda Prima. Kita pantau dermaga 2 dan dermaga 1. Dermaga 2 masih kosong juga, belum ada kapal. Kita pantau dari atas saja teman-teman, karena di bawah ini terlalu padat, jadi gelap, gelap sekali ya di dermaga 3 ini. Lampunya juga minim, minim sekali. Kita pantau dermaga 2 dan dermaga 1 ya, apakah padat atau tidak ya. Untuk penumpang jalan kaki ya, yang dari dermaga 3 ini pasti ketemu rambu ini ya, gangway dermaga 3 arah ke terminal. Ya teman-teman ya, stop dulu. Ini kapal dermaga 3 yang mau sandar. KMP Reina dermaga 3 ya. Dermaga 2 masih kosong, dermaga 2 ya, belum ada kapal dermaga 2 nih. Dermaga 2, parkiran depan kapal kosong juga. Kapalnya nggak ada, jadi kosong. Mengumpulnya berarti di dermaga 3 tadi ya, dermaga 3 dan dermaga 6. KMP Wira Kencana ini, Wira Kencana. Dermaga 1 ya. Wira Kencana nih, dermaga 1 masih olah gerak. Untuk persyaratan menyeberang ya di Pelabuhan Bakauheni masih menggunakan surat antigen. Surat antigen untuk kendaraan motor bila berboncengan ya, 2 surat antigen. Menggunakan pribadi seluruhnya harus menggunakan surat antigen terbaru. Berikut sopir ya, pengemudi ya, disertai surat vaksin 1 atau 2. Untuk kendaraan penumpang masih vaksin dan antigen. Bila tidak ada vaksin, pasarkan saja ke petugas di pelabuhan ya, kalau kita belum kebagian vaksin. Kita ke dermaga eksekutif atau pantau dermaga eksekutif kapal apa yang sandar. Kita pantau kendaraan pribadi di upper deck ya, KMP Wira. Kita terpantau cuma 1, 2, 3, 4, sepertinya 4 unit ya teman-teman. Nanti kita lihat bongkarannya ya. Oke. Ada 8 parkir dermaga 1. Untuk kendaraan truk penuh ya parkiran dermaga 1 ini, sampai ke belakang teman-teman.
Dermaga 2 tidak ada kapal, dermaga 1 pada ngumpul nih kendaraan truk. Penuh. Kita lihat kendaraan pribadi yang turun dari KMP Wira Kencana. Pribadi ya, termatau baru satu ya, dua, tiga, empat, tujuh, kendaraan motor ya, untuk kendaraan motor cukup mengajukan dua surat antigen saja ya, kalau bila berboncengan. Terakhir kendaraan sedan. Sisanya pickup. Ada dua kendaraan pickup. Parkiran kendaraan pribadi di depan. Terpantau ada 5 ya. 5 unit kendaraan pribadi. Kendaraan truk sampai ke belakang parkiran. Dermaga Express ini KMP Porting 3. KMP Porting 3 ya sana. Kendaraan pribadi sudah habis ya teman-teman ya. Ini terakhir. Ini ya terakhir kendaraan pribadi ya. Masih 3 unit lagi di bawah. Malam ini untuk kendaraan pribadi dan bus masih sedikit ya yang masuk di Pelabuhan Bakoheni. Belum ada peningkatan. Kapalnya Porting 3, kendaraan sehabis ini di lahap sama KMP Porting 3 nih, ke kendaraan truk. Kemungkinan masih kurang lah. Habis untuk kendaraan pribadi yang ada di kendaraan di Dermaga Express, sudah habis ya. Mulai muat-muat upper deck KMP Wira Kencana. Nah, di sini rupanya teman-teman kendaraan pribadi ya. Jadi di belakang truk di ujung sebelah kiri. Kendaraan pribadi nih.
pantau sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 unit ya yang parkir di jalur pribadi dermaga 1. Ini informasi untuk ramainya pribadi itu sampai hari Minggu ya, sampai hari Sabtu dan Minggu. Arus balik di hari raya Idul Adha. Rantek penuh satu lapangan dermaga satu. Truk semua nih. Jadi saya terangin lagi ya, untuk pemakai jasa menggunakan pejalan kaki, menggunakan vaksin dan antigen. Kalau tidak ada vaksin, antigen, antigen saja. Mungkin masih ada itu ya, masih ada toleransi ya. Sekarang ini masih ada toleransi. Untuk kendaraan motor, sama antigen saja. Untuk kendaraan pribadi, harus ada vaksin satu ya. Harus ada vaksin satu surat dalam satu kendaraan pribadi. Kalau tidak ada, pasrahkan saja ke petugas di Pelabuhan Bakauheni. Untuk memakai kendaraan bus, itu antigen saja terbaru. Bila ada surat vaksin, lebih baik atau lebih bagus ya. Mulai dibuka ya untuk jalur kendaraan pribadi ke kapal KMP Wira Kencana. Lihat untuk kendaraan truk ya, langsung habis dihajar. MP Boarding 3. Oke, sekian dulu teman-teman konten saya malam hari ini ya, di H+1 ya, di H+1 hari raya Idul Adha, hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, tepatnya Rabu malam Kamis ya. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Jadi untuk menyeberang di Pelabuhan Bakauheni masih menggunakan surat-surat kesehatan ya. Di antaranya surat swab antigen terbaru. Gitu ya teman-teman ya. Di untuk atau untuk pemakai jasa kendaraan penumpang atau massal. Per orang harus mempunyai surat swab antigen yang terbaru. Oke teman-teman, sekian dulu. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas di esok hari. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.